Halo, welcome back my to channel. Kali ini gue sama temen gue mau bikin motif awan dan burung di plafon buat di ruang tamu nih guys. Jadi kita, oh iya jangan lupa subscribe ya. Jadi kita pakai kardus, pisau sama pulpen dan pilok. Jadi kita diukir dulu nih guys. Diukir dulu. Benar-benar harus hati-hati dan benar teliti banget supaya bagus. Oke. Nah, jadi kita udah ngukir motif awan. Nah sekarang gue mau motif burung. Ayo tebak burung apa tuh? Burung puyuh. Oke. Nah kalau udah selesai, saatnya kita proses kedua, yaitu bikin motif awan dulu ya, yang putih tuh. Jadi gue tuh punya dua pilok putih buat awan dan hitam. Selesai. Next, motif burung. Nah,
Kita harus ambil lagi kardus yang udah ada motif ukiran burung. Burung apa tuh? Burung puyuh. Asik. Nah, kita harus benar-benar teliti banget. Waduh, coba dulu ya yang hitam nih. Kalau sendiri emang agak susah nih, soalnya agak gede kardusnya nih, agak lebar, beda sama awan. Nah, kita minta bantuan dulu, help me. Nah, ada tongkat, ini hasilnya dia. Wow.